Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya ingin mengupdate kondisi terkini pembangunan jembatan Kare, khususnya pemasangan pondasi dan tiang pancang baja di sisi timur Bengawan Solo. Setelah video yang sebelumnya di link yang tertera di atas. Tampak kita lihat di depan kita bahwa jalan pendukung untuk jembatan Kare sudah selesai dilakukan pengecoran, dan separuh yang ada di barat masih proses pengeraman besi yang selanjutnya akan dilakukan pengecoran. Pemasangan tiang pancang baja di sisi timur tampak sudah banyak yang tertancap di dasar. Tampak sudah banyak yang tertancap di dasar Bengawan Solo yang ini menjadi kekuatan atau penyangga dari beban konstruksi jembatan dan juga kendaraan yang melintasi jembatan tersebut. Pembangunan jembatan Kare ini tentunya masih panjang prosesnya, mengingat banyak proyek pembangunan yang sedang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Tentunya dari pihak kontraktor telah membuat time schedule yang sudah disepakati bersama pihak pemerintah kabupaten yang tertuang dalam surat perintah dan perjanjian kerja. Harapannya di musim kemarau ini, di mana debit Bengawan Solo yang tampak tidak terlalu deras airnya, sehingga bisa menyelesaikan target pembuatan fondasi yang berada di dasar Bengawan Solo. Dan pada umumnya, target pembangunan jembatan ini selesai di akhir tahun 2021. Pembangunan jembatan Kare telah banyak mendapatkan atensi dari penduduk wilayah Kabupaten Bojonegoro dan di luar kabupaten. Hal ini tampak di dalam kolom komentar yang ada di video-video saya sebelumnya, bahwa mereka sangat antusias sekali untuk memantau perkembangan dan proses pembangunan jembatan melalui channel YouTube ini. Dan pemandangan di sore hari tampak banyak sekali warga yang ingin melihat secara langsung proses pembangunan jembatan tersebut. Hal ini menjadi destinasi wisata baru baik yang berada di Desa Ngadirejo, Kecamatan Rengel, dan Desa Semambung, Kecamatan Kanor. Yang terakhir, teruslah simak video-video saya di channel Abi Puli, channel yang kreatif dan inovatif. Terima kasih kalian sudah like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng atau tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi pembangunan jembatan Kare yang akan datang. Dari Semambung, Kecamatan Kanor, Abi Puli melaporkan. Thank you.